untuk ASN dan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Mengawali acara pagi ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sony Mahabenyayan. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengharap syafaat dan kemuliaannya. Mudah-mudahan yang hadir dalam acara ini mendapat kemudahan dan petunjuk darimu. Ya Allah, ya Aziz, acara KORPRI peduli gempa ini jadikanlah sebagai acara yang Engkau ridhoi dan bermanfaat yang barokah, membawa rahmat, taufik dan dayamu bagi kami semua, setidaknya bisa membantu meringankan beban mereka, masyarakat Kecamatan Tirtoyudo, Dampit, Sumawe khususnya, dan umumnya masyarakat Kabupaten Malang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang, Bapak yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus KORPRI Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Dampit, Bapak sekalian yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perkenankan kami melaporkan kegiatan KORPRI peduli gempa hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan program kerja KORPRI Republik Indonesia atau KORPRI Kabupaten Malang tahun 2021 bidang usaha dan kesejahteraan dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, maksud dan tujuan membantu meringankan beban ASN dan warga masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Malang, Tirtoyudo, Dampit dan Sumawe. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan antara pengurus dan anggota KORPRI dengan masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Dampit dan Sumawe. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021. Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Undangan terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang, yang kedua Kecamatan Tirtoyudo, yang ketiga SDN 3 Telagasari, yang pertama Insri Pangesti, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Jenis bantuan pemberian santunan pada hari ini. Yang pertama, santunan sebesar Rp1.1 juta. Santunan senilai Rp1 juta bagi anggota KORPRI yang terdampak bencana gempa sejumlah 82 orang yang ada di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan dan Kecamatan Dampit. Kemudian bantuan senilai Rp50 juta bagi masyarakat yang terdampak gempa. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang berkenan menyatakan santunan secara simbolis dan memberikan alam bagi kami yang hadir pada pihak KORPRI ke-74. Terima kasih atas kerjanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat dan penuh berkah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada perwakilan ASN di wilayah Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Sumber Manjing Wetan yang terdampak gempa bumi berupa uang tunai senilai Rp1 juta serta penyerahan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa yang akan diterima oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp50 juta. Untuk itu kepada para penerima kami persilakan untuk mengambil tempat. Perwakilan ASN pertama adalah Ibu Insri Pangesti dari Komite Pendidikan Tirtoyudo. Yang kedua Ibu Titi Harmiyati, staf Kecamatan Tirtoyudo. Yang ketiga Ibu Lili Ika Andriani, guru SDN 3 Telagasari, Kecamatan Tirtoyudo. Yang keempat adalah Bapak Madras, Kepala Desa Jogomulyo. Yang kelima adalah Bapak Dedi Sudrajat, perangkat desa Telongsari. Dan yang terakhir diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang. Izin untuk silakan kita foto bersama. Untuk bersama selesai, kami silakan bergerak kembali ke tempat. Dan berkenan, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang untuk memberikan santunan. tim ini semua pengurus ini, pengurusnya dua pengurus KORPRI Kabupaten Malang ini semua kalau di perhatian ini hadir, saya mungkin peserta yang